Selamat siang guys, ketemu lagi dengan saya Esa. Ya, ini saya meliput datang ke sini ke Yongju-si, tepatnya di Gyeongsangbuk-do. Ini salah satu wisata yang menarik, yaitu bebatuan alami ciptaan Tuhan yang itu ya, warnanya benar-benar alami dan cantik. Banyak sekali wisatawan yang datang ke sini. Di sini gratis, tidak ada tiket masuk. Ipchang Muryo bahasa Koreanya. Dan di sini lihat, untuk sungainya juga bersih sekali, jernih. Nah, di sana juga ada jembatan yang cantik, bisa dilewati setelah parkiran. Ini ya wisata di sekitarnya. Juga tersedia siktang atau restoran. Yuk kita ke jembatan sana, seperti apa jembatannya. Donggul namanya. Nah, ini jalan untuk masuk ke bawah. Mau main ke itu, ke tadi ini ya, ke sungai yang di bawah. Bisa masuk lewat ini, tangga yang ke bawah ini ya. Tuh, itu si Mori Joshi. Hati-hati kepalanya maksudnya. Dan hati-hati ada naksab jui, batu-batu yang jatuh tiba-tiba. Yuk kita ke sana. Nah, itu jembatannya cantik. Ayo kita lewati untuk menuju parkiran. Menuju ke jembatan cantik. Namanya culong dari jembatan kayu. Ya, sebentar kita shoot dulu. Shoot, nah itu cantik kan. Rekomendasi untuk main ke sini pasti nggak kecewa. Itu bawah bisa main air dengan gratis. Cari yang gratis katanya. Di sini wisatanya dikelilingi oleh itu ya, tebing-tebing yang cantik di atas sana. Kita bisa duduk di bawah pohon menikmati indahnya pemandangan. Nah, itu di sana ada jol, tempat untuk ibadah. Jol. Nah, ini tempat parkirannya yang luas. Itu di sana ada toiletnya, kalau mau ke toilet boleh. Itu jol untuk tempat sembayangan. Sekian video dari saya liburan besok ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe teman guys.